1 meter. 1 meter. Tandanya 1 meter ya. Makan besar. Nah, nih teman-teman, ada gangguan kecil nih, ular ya, ular kobra hitam. Dia masuk ke kandang nih ya teman-teman. Tuh, untung kelihatan, pantas pada lari nih teman-teman ya tuh. Nah. Kobra hitam. Ini kobra hitam ya. Ini yang sering ngeganggu anak ayam ini. Ini alhamdulillah kena nih. Udah apa ya? Makan besar guys. Oke, kita bawa keluar ya. Mantap panjangnya ya. Nih teman-teman ya, panjangnya lumayan, ada ukuran 1 meter. 1 meter. Panjangnya 1 meter ya. Makan besar guys. Ada-ada aja ya gangguan. Masih seger, masih hidup. Terus mang dah metuk. Bisa bisanya nih. Keluar bisanya tuh. Nah, bisanya nih. Masih lah. Hah? Masih lah bisa. Ngapain yang tuh? Anjay. Panji. Oke. Bisa ya? Ah, ini dia teman-teman ularnya ya. Oke, kita periksa lagi. Akan periksa lagi. Karena ini musim hujan, teman-teman, jadi binatang-binatang seperti ular kayak gitu keluar dia. Kita periksa malam-malam ya, siapa tahu takutnya ada lagi. Kalau tadi siang ada gangguan itu tenggarangan, kalau malam ini ular ya. Kita periksa lagi ya, takutnya ada lagi. Untung yang tadi itu belum sempet ya, belum sempet matuk ke ayamnya. Sini gelap nih teman-teman, sini gelap. Oh, mati lagi. Masya Allah. Ini gelapnya cuaca kayak gini nih.
Ayo, ayo, bangun, bangun, bangun. Turun. Suaranya cekrek cekrek suaranya ya teman-teman ya, ini akibat cuaca kurang bagus. Ini periksa dulu takut ada binatang lagi. Korban satu, taruh dulu di luar. Ku korban mana ku? Oke. Ini tadi ular kita dapat dari sini nih teman-teman ya. Tetap dapat dari sini nih. Kita periksa sebelah sana. Nah ini yang di karantina, ini yang kecil-kecil ya. Ini yang kita karantina. Wah, sepertinya. Enggak, dia masih hidup. Kayaknya udah enggak ada nih, teman-teman ya. Oke. Alhamdulillah nggak ada ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini hanya untuk pemeriksaan ya, takut ada binatang lagi seperti ular tadi ya. Kayaknya sudah nggak ada. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam dari saya di T Channel. Salam sukses.